guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang kita lagi nge-trail. Nge-trail apa nge-track? Bisa jadi dua dana. Atau nge-trail atau nge-track bisa jadi, tapi bukan di kota, kita lagi di gunung. Sumpah guys, jalannya sangat curam, menyeramkan, butuh istighfar guys, karena supaya kita eling. Coba guys, dari tadi udah ketakutan dan akhirnya kita nyampe. Gimana guys? Tuh, orang gila. Ini yang bawa motornya gila. Bawa motor naon coba tuh. Stir, agung, alhamdulillah. Sekarang kita mau lanjut ke atas. Barangkali ini ada yang tahu tempatnya di mana. Jangan kemana-mana. Oke guys, kita sekarang lanjut jalan. Dikarenakan motornya nggak bisa kesini guys. Dan siapa yang tahu ini mau jalan kemana? Kalau orang yang sering lewat sini sih pasti udah tahu. Sekarang kita ngevlognya bukan ke kota guys, ngevlognya ke gunung, perkebunan. Tapi ini motor nyampe sini loh guys, aneh kan guys. Kemana bang? Bang? Kalau ketemu super kayak gitu ya. Kalau kan ku kamera KB. Jadi ini salah satu sumber mata air ya. Mata air sebelum kita naik ke gunung. Guys, jadi sekarang kita udah mau nyampe Tanah Merah. Nyampe, nih. Bukan mau nyampe lagi, kita nyampe. Udah nyampe ya? Tinggal beberapa meter lagi, guys. Ini dia yang dibilang Tanah Merah. Ini jadi salah satu tempat istirahat. Dimana kalau kita mau naik gunung, di sini tempat pertama kali kita istirahat. Ini kalau lagi nggak tutup, ini banyak ramai sekali mahasiswa yang pada istirahat di sini. Jadi habis ini, kenapa kita istirahat di sini? Karena habis ini kita lanjut ke sana, guys. Bang, kenapa ini bisa dibilang Tanah Merah? Karena tanahnya Tanah Merah, bukan tanah hitam.
Perasaan ini coklat deh, guys. Aslinya ini merah. Kuning. Aku juga aneh, guys. Aneh, guys. Ini kan tanahnya coklat, tapi kok dibilang tanah merah gitu. Ini guys, jalanannya kayak gini, guys. Dulu mah jalannya teh kayak gini, akar-akar semua, sekarang mah udah enakan, guys. Guys, ini jalanannya, guys. Kenapa kita barusan ambil jalan sini? Karena jalan sini nggak terlalu ekstrim kayak ini. Capek nggak, bang? Nggak, udah biasa. Kita mah nggak pernah capek, guys. Keren, anjir, kabutnya mantap. Kabut-kabut bersahabat, kabut sahabat. Halo. Mana barang-barangnya, bang? Nih. Kantong aja. Jadi ini baru jam 1:30 ya, guys. Tapi karena mendung ini kayak udah gelap banget, kayak udah jam 5 sore gitu. Lihat jalannya. Mau lihat sini atau lihat sini? Kita lihat sini aja ya, guys. Pos 1, guys. Jadi sama jalan deh ya. Oke, guys, jadi sekarang kita udah pada mau turun karena dikarenakan cuacanya tidak mendukung. Kayaknya ini mau turun hujan gak, guys? Jadi daripada kita kehujanan di hutan, mendingan kita pulang aja, guys. Atau kita mampir dulu lah ke kebun para petani, guys. Kita bikin kopinya di sana aja. Tadinya kita mau bikin kopinya di atas, cuman takut hujan.
Jadi kita lanjut pulang, lanjut ke kebun. Jadi gitu Nunuy. Oke guys, jadi jangan lupa di like, di comment, and di subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Oke guys, jadi sekarang kita lanjut. 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 Main ke kebun. Kita mau ngopinya di perumahan di kebun. Perumahan? Kok ada perumahan di kebun? Maksudnya maksudnya saung guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa guys, di like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Oke guys, jangan lupa channel ya. Jangan lupa channel naon. Channel Dawat. Jangan lupa channel Dawat. Jadi ini karena kita bergaulnya sama si Bolang, jadi kita mainnya ke kebun sekarang mah ke hutan guys, gara-gara si Bolang lah guys. Jadi kata si Bolang mengenang masa kecil cina guys, dia kan dulunya kayak gini, suka aprak-aprakan ke kebun, suka mauk bortol, suka mauk bortol. Guys, jadi sekarang kita udah di perkebunan guys. Dan katanya sekarang guys, harga sayuran itu lagi murah banget. Nah, ini sawi. Harganya cuma berapa coba? Cuma 300 perak per kilo. Jadi kasihan guys buat para petani. Boro-boro untung, modal aja mereka nggak bisa balikin guys. Kayak gitu deh guys. Pokoknya jangan kemana-mana, ikutin terus. Jangan lupa di like, di komen, and subscribe. Jadi nama ngopinya di saung guys. Tadinya di tanah merah, tapi nasin hujan. Jadi termasuk kawasan tanah merah. Tapi di dia makan tesian, tekeung. Padahal di luhur. Di luhur ya tekeung, enggak. Oke guys, jadi sekarang udah gelap, jadi ngobrol-ngobrolnya juga udah beres, ngopi udah beres, jadi sekarang kita mau pulang. Thank you for watching, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye.